Hey guys, selamat hari. Bertemu lagi bersama Jalan Berlian Channel, channelnya anak Bindi. Hey guys, kita lagi berada di jalan Dr. Wahidin, tepatnya di kantor Partai Demokrat Kota Binjai. Ini ada Pak Uda. Pak Uda selalu begini guys, kalau di kantor Demokrat khususnya ya, dan juga yang lainnya sih, disambut hangat aja, meriah yang nyambut dia. Apa ini tanda-tandanya? Tanda-tanda baik pasti ini tentunya. Nih, tengok tuh, ditanda rame disambut. Langsung disambut Ketua DPC Partai Demokrat Kota Binjai. Abangda Haji Sawitma Nasution. Oke, Pak Uda, tanda tangan bekas dulu. Suasana penuh keakraban. Pak Uda pun lembut aja dia, senang gak di sini karena banyaknya sambutannya yang baik dia menyambutnya. Us, Pak Jepri kan yang telah hadir beserta rombongannya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya. Dan terutama yang saya hormati di sini kami hadir Ibu Sekretaris, Bu Devi, Bendahara kami dan Ketua Bapilu kami Bang Kadirun Umri serta Sekretaris Panitia. Izin Abang Da kami kebetulan Ketua Panitianya tadi ada kegiatan di Medan, jadi dia minta izin. Mohon maaf nggak bisa menghadirinya. Nah, di sini kami rasa bangga dan terima kasih sekali kepada Abang Da kami Jenderal Purba yang telah mendaftar di Partai Demokrat ini. Semoga harapan kami apa yang dicita-citakan terkabul. Ya termasuk kita bilang yang tadi Abang Da kami Bang HM Sajali, pada prinsipnya DPC Kota Binjai ini adalah tegak lurus. Dalam arti kata tegak lurus, apapun prioritas daripada DPP itu, itulah yang sangat-sangat kita hargai. Ya, jangan kita istilahnya setelah itu kok bisa begini, kok bisa begitu, kok bisa itu, itulah semuanya. Ya, demi kita bilang tadi kalau kita bicara, ya maaf cakap, demi hati yang bersih ini tidak ada membedakan siapapun. Siapapun tidak ada kami bedakan. Ya, kami sudah menerima pendaftaran lebih kurang sampai ini hari 10 orang. Mungkin nanti sore ataupun besok ada 2 lagi. Kami 3 lagi. Kami siap menerimanya. Kami siap menerimanya dan semuanya itu akan kami ajukan ke DPP. Ya, kecuali ada ya aturan-aturan DPP yang harus A, yang harus B, yang harus C. Tapi itu kami berpedoman kepada DPP. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih sekali lagi dan saya bangga atas datangnya kawan-kawan yang menjadi calon wali kota Kota Binjai ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ups, terima kasih Pak Ketua Partai Demokrat Bang Haji Sawitma sudah memberikan pengarahannya. Ya, walaupun begitu mudah-mudahan apa udahlah nanti. Ya, dapat sampannya. Ini penyerahan berkas berkas pendaftaran kepada panitia penjaringan bakal calon wali kota Binjai. Oke guys, suasana kayak gini lah yang memang diharapkan senang awalnya. Ya solehin teriak dulu. Sekali lagi lah teriaknya. Oke, setelah menyerahkan berkas, Pak Uda berkumpul dulu dengan ketemu dengan mantan Ketua DPC Partai Demokrat Bang Haji Bajo. Dari kami yang mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan. Iya, bersama Haji Bang Haji Bajo. Akrab kali ini Pak Uda. Sama-sama mantan ketua nih, satu mantan ketua Golkar dan satu mantan ketua Partai Demokrat. Macamnya udah pas lah nih kalau bergabung. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan Jalan Berlian Channel, komentarnya ya. Terima kasih juga kepada nih ada ratusan simpatisan pendukung Pak Uda yang sudah mendampinginya dan kegiatan berjalan tertib dan lancar. Wah, suasana, waduh, suasana yang baik kali, enak kali ditengok kalau kayak gini. Oke guys, terima kasih, sampai ketemu lagi komentarnya ya.
Siap, Dharma.